Well, ladies and gentlemen, may I have your attention please, because our opening ceremony is about to begin. Please have a nice seat and back to your position. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the graduate and farewell ceremony for the students of Yudharta University. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh wali wisudawan dan wisuda putri di kampus Universitas Yudharta, the Multicultural University, dalam acara upacara rapat terbuka Senat Universitas Yudharta dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun akademik 2018-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a big great honor for me, Fitri Maulidia and Siti Anifa, to be standing here, to be standing in front of amazing people in this event. Upacara rapat terbuka Senat Universitas Yudharta dalam rangka wisuda sarjana dan pasca sarjana tahun akademik 2018-2019 dimulai. Rektor, Wakil Rektor, dan Senator memasuki ruangan. Cita-cita mulia seorang Kyai Haji Muhammad Soleh Baharudin adalah mendirikan perguruan tinggi yang menyatu dengan pondok pesantren, yang mampu mencetak manusia yang seimbang dalam menjalani urusan dunia dan urusan akhirat, memiliki kemampuan otak Jepang dan berhati Madinah. Dimulai pada tahun 1979, Kyai Soleh mendirikan pondok pesantren Darut Taqwa yang mengajarkan para santri dan masyarakat sekitarnya berakhlakul karimah. Kyai Soleh melanjutkan komitmen cita-citanya dengan mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Pasuruan, jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 1994. Tiga tahun berselang, tepatnya tahun 1997, Kyai Soleh mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Sengonagung dengan dua jurusan, yakni Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, dengan menunjuk Bapak Rojil Gufron SH sebagai Ketua STAIS pertama. Hadirnya sosok Kyai Haji Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum PBNU pada tanggal 20 Oktober 2006 dalam rangka keynote speaker kuliah tamu mahasiswa UYP sangat berkesan dan memiliki harapan besar kepada Kyai Soleh.
Hal penting yang saat ini menjadi perhatian Kiai Soleh adalah menjadikan kampus Yudharta sebagai kampus rakyat yang mengantarkan mahasiswanya sebagai manusia kafah, berhati religius dan berkualitas intelektual serta kesolehan sosial, dapat hidup bertoleransi dan berdampingan, selalu memberikan ketenangan dan kedamaian, serta selalu memiliki daya fungsi maksimal untuk sekalian umat. Keinginan ini terejawantahkan dalam visi universitas, yakni menjadikan universitas sebagai wahana pengembangan penemuan ilmu dan teknologi yang berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang pluralistik untuk mencetak sarjana profesional yang bermoral religius. Hingga saat ini, Universitas Yudharta telah memiliki 5 fakultas dengan 15 program studi strata 1 dan 1 program studi pasca sarjana pendidikan agama Islam multikultural dengan jumlah mahasiswa lebih kurang 4.500 mahasiswa. Thank you.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka wisuda sarjana strata 1 dan wisuda pasca sarjana strata 2 Universitas Yudharta Pasuruan dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya muliakan pembina Yayasan Darut Taqwa dan pengasuh Pondok Pesantren Ngala Kyai Haji Soleh Baharuddin, yang saya muliakan Ibu DRA Nyai Haja Faiqah Mahfud MSI dari Diktis, yang saya muliakan Ketua Yayasan Darut Taqwa Sengonagung Pasuruan, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Surabaya, yang saya hormati Koordinator Kopertais 4 Surabaya Dr. Haji Suis, para Forkominda Kabupaten Pasuruan, para Forkom Pimcam Kecamatan Pasuruan Purwasari Pasuruan, para orang tua wali wisudawan wisudawati dan para wisudawan wisudawati, hadirin sekalian dan para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita sekalian bisa menghadiri acara wisuda dan pengukuhan sarjana strata 1 dan pengukuhan pasca sarjana strata 2 Universitas Yudharta Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan tuntunan beliau kita sekalian menjadi orang yang beriman, bertakwa dan selalu beramal saleh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi adik-adik wisudawan wisudawati strata 1 dan strata 2 Universitas Yudharta Pasuruan yang sudah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan studi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Yudharta Pasuruan dengan baik, dengan tuntas, sehingga pagi ini kita akan melaksanakan pengukuhan kesarjanaannya, apakah itu strata 1, begitu juga strata 2, secara seksama setelah ini dan berhak menyandang gelar sarjana dan magister. Sekali lagi saya ucapkan selamat Anda di wisuda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang duduk di panggung terhormat ini, para guru besar, para dosen, para praktisi pendidikan yang saya muliakan, yang terdiri dari Rektor, Pak Rektor, kemudian Wakil Rektor 1, kemudian Wakil Rektor 2, dan yang lain tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para undangan dari Kopertais Jawa Timur. Saya dulu se-Indonesia Kopertais, tapi zaman tahun 1999 kalau enggak salah. Ya, itu se-Indonesia. Kita tepuk tangan untuk Yudarta, Universitas Yudarta. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Dr. Khalid Murtado sebagai Rektor Universitas Yudarta dan yang lain-lain, kemudian yang mewakili Kopertais, yang mewakili pemerintah daerah Pasuruan dari Dinas Pendidikan, belum hadir barangkali ya. Kemudian dari Kemenak, yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya saya hormati para orang tua, bapak ibu dari wisudawan dan wisudawati, sebutan umumnya para wisuda semuanya yang saya hormati. Ya, marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, 26 Oktober, kita diberi kesempatan yang luar biasa berada di Aula Pancasila Universitas Yudarta Pasuruan untuk mengikuti acara wisuda Universitas Yudarta Pasuruan tahun akademik 2018-2019. Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan selamat kepada adinda semua yang diwisuda pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh selama belajar di Universitas Yudarta ini bermanfaat untuk umat dan bangsa Indonesia. Sebagai kader-kader yang siap menjadi agen perubahan atau agent of change di masyarakat untuk memajukan bangsa sebagai SDM yang tangguh dan bermutu. Pada para tamu yang baru hadir, yang saya hormati, kemudian saya lanjutkan, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 sudah jelas pendidikan itu untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'da. Saya hormati, saya taati the founding fathers
Universitas Sudarta Multicultural University Romo Yai Badrutin, ya Romo Yai Soleh Badrutin beserta Bunyai Gus Ning segenap keluarga dalam kami taati. Saya membacakan surat keputusan Rektor Universitas Yudarta nomor 350 garis miring S1 garis miring A 1 titik UYP 1 angka Romawi garis miring 10 garis miring 2019 tentang penetapan wisudawan program sarjana strata 1 dan program pasca sarjana strata 2 Universitas Yudarta Pasuruan tahun akademik 2018 garis miring 2019 Rektor Universitas Yudarta Pasuruan menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah 435 mahasiswa program sarjana dan program pasca sarjana yang terdiri dari Fakultas Agama Islam sebanyak 183 wisudawan. Harap berdiri. Selamat disampaikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebanyak 90 wisudawan. Selamat disampaikan. Kemudian Fakultas Psikologi sebanyak 39 wisudawan. Harap berdiri. Selamat disampaikan. Fakultas Teknik sebanyak 86 wisudawan. Selamat disampaikan. Dan Fakultas Pertanian sebanyak 36 wisudawan. Berikutnya program magister pendidikan agama Islam multikultural sebanyak 46 wisudawan. Tepuk tangan, ini lulusan pertama ya S2 Universitas Yudarta Pasuruan. Terima kasih, selamat disampaikan. Kedua, bahwa nama-nama wisudawan tersebut berhak menyandang gelar sebagaimana yang berlaku di masing-masing program studinya. Ketiga, setelah dilakukan prosesi wisuda, maka selanjutnya para wisudawan kami serahkan kembali kepada orang tua wali dan statusnya diakui sebagai alumni Universitas Yudarta Pasuruan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ketentuan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 22 Oktober 2019 Rektor Dr. Khalid Murtado SEME ditandatangani. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian pembacaan surat keputusan Rektor tentang wisudawan tahun 2018-2019.
Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila wamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan Wisudaputri dari Fakultas Agama Islam, Program Strata 1 Pendidikan Agama Islam. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Ahmad Ma'ruf MPDI, dipersilahkan menempati tempatnya. Wisudawan yang pertama, M. Awab Zamzami, Sarjana Pendidikan. Weni Widiawanti, Sarjana Pendidikan. Muhammad Khairuddin, Sarjana Pendidikan. Evi Sukarti Ningsih, Sarjana Pendidikan. Nur Asia, Sarjana Pendidikan. Zahratul Muharrama, Sarjana Pendidikan. Zainal Fanani, Sarjana Pendidikan. Dina Uswatun Hasanah, Sarjana Pendidikan. Maslihatul Mumayyizah, Sarjana Pendidikan. Ahmad Arifin, Sarjana Pendidikan. Nuril Agustina, Sarjana Pendidikan. Akhlaqul Karima, Sarjana Pendidikan. Muhammad Fadil, Sarjana Pendidikan. Fatimatuz Zahra, Sarjana Pendidikan. Air matamu berlinang. Lailatul Mukarramah, Sarjana Pendidikan. Muhammad Nur Zuhri Fauzi, Sarjana Pendidikan. Nafitri Gunadarma Putri, Sarjana Pendidikan. Muhammad Abdul Jalil, Sarjana Pendidikan. Dewi Wahlul, Sarjana Pendidikan. Dewi Nur Suci, Sarjana Pendidikan. Siti Hamidah, Sarjana Pendidikan. Nasihatul Hukmiyah, Sarjana Pendidikan. Aminatuz Zahra, Sarjana Pendidikan. Fani Avantika, Sarjana Pendidikan. Nur Azizatul Farida, Sarjana Pendidikan.
Alvin Nurul Fajri, Sarjana Pendidikan. Firdausi Maghfiro, Sarjana Pendidikan. Nuril Hidayah, Sarjana Pendidikan. Darul Ulum, Sarjana Pendidikan. Lailatun Nisfia, Sarjana Pendidikan. Nafilatul Fitria, Sarjana Pendidikan. Inayatul Karima, Sarjana Pendidikan. Karimatul Rohmah, Sarjana Pendidikan. Siti Nurjana, Sarjana Pendidikan. Misbahul Munir, Sarjana Pendidikan. Novi Rifa'a, Sarjana Pendidikan. Muhammad Aqib, Sarjana Pendidikan. Asidatul Nuril Ula, Sarjana Pendidikan. Husnul Khotimah, Sarjana Pendidikan. Kasyiful Anwar, Sarjana Pendidikan. Rizka Wilfia.